Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan La Liga Smart Bank di pekan ke-25, kali ini ada Real Zaragoza melawan Sporting Gijon. Ya, Real Zaragoza unggul terlebih dahulu pada menit ke-39 melalui gol bunuh diri dari Izquierdos pada menit ke-39. Skor 1-0 untuk keunggulan Real Zaragoza. Skor 1-0 ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Real Zaragoza berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Kali ini berkat gol dari Michael pada menit ke-66. Tak berselang lama, Serrano berhasil memperbesar keunggulan Real Zaragoza menjadi 3-0. Serrano berhasil melesakkan gol ke gawang Sporting Gijon pada menit ke-70. Ya, dan kemenangan ini, maka Real Zaragoza berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat ke-10 klasemen dengan perolehan 36 poin. Dari 25 kali bertanding, 9 kali menang, 9 kali seri, dan 7 kali kalah. Sementara Sporting Gijon berada di peringkat ke-7 klasemen dengan perolehan 39 poin. Dari 25 kali bertanding, 10 kali menang, 9 kali seri, dan 6 kali kalah.